kali ini aku mau unboxing dan review Sei Sapi Frozen Sapinesia. Nah, dan ini paketannya. Ini packingnya rapi banget ya menurut aku. Dan ditulis juga buat kurirnya bahwa ini adalah paket makanan yang harus segera diantar. Dan kalian pastikan membuat video unboxing dari awal sebelum paket dibuka, agar kalian bisa komplain apabila paketannya tidak sesuai atau rusak dan sebagainya. Dan kalian wajib cek juga paketan atas nama kamu atau bukan. Kalau bukan, jangan dibuka ya, kalian langsung komplain ke adminnya. Dan untuk komplainnya, kalian bisa chat langsung adminnya melalui kontak WhatsApp. Dan ini menurut aku packingnya oke banget ya, karena sebenarnya aku sempat khawatir kalau packingnya kurang aman. Dan pas aku order, adminnya juga meyakinkan bahwa mereka butuh waktu 1-2 hari untuk pemfrozenan ekstra dan packing. Jadi pengiriman lebih dari 1 hari. Dan estimasi dari toko mereka sangat aman untuk paket frozen, jadi tidak usah khawatir karena mereka packing menggunakan styrofoam yang bisa menahan dingin, aman di suhu ruang hingga 4 harian. Nah, dan ini aku order 3 pack dan varian yang aku pilih yaitu daging asap sambal korek, daging asap sambal mata, dan daging asap sambal baby cumi. Dan sebenarnya untuk pilihan packnya ada 5 pack varian yang bisa dipilih, yaitu daging asap sambal mata, daging asap sambal korek, daging asap sambal baby cumi, daging asap sambal terasi jeruk, dan daging asap sambal pedas manis. Sei Sapinesia Frozen ini hanya bisa dikirim se-Jawa ya. Dan Sei Sapinesia Frozen ini adalah daging asap khas Kupang NTT, dagingnya empuk dan gurih, sambalnya nendang, dan praktis, harganya juga terjangkau. Nah, ini per packnya 130 gram ya. Nah, dan di sini juga ditunjukkan cara memasaknya. Ini cara masaknya tuh gampang banget ya.
Nah, dan sekarang kita masak saus sapi frozennya. Cara masaknya gampang banget dan cukup mudah juga ya. Cukup ditumis pada wajan sekitar 1 menit lalu siap dihidangkan. Ini aku masak yang daging asap sambal korek dulu ya. Ini aku tambahin minyaknya ya, agak banyak, sengaja biar kayak chili oil gitu. Yuk, sambil aduk-aduk merata. Ini cukup sebentar aja ya, tapi aku mau agak kering gitu. Ini sebenarnya kalian masak sesuai selera kalian ya. Kalian kalau mau masak sebentar aja itu boleh banget, tapi aku mau masak agak kering. Nah, dan ini aku masukin sambal koreknya. Kita campur langsung ya. Dan kita aduk secara merata. Ini sengaja ya, minyaknya aku banyakin karena sengaja aku mau buat kayak chili oil gitu. Oke, dan ini udah matang ya. Aku mau siapin nasi dulu. Nah, dan ini aku ambil sebagian aja ya, karena yang sebagian lagi aku mau berbagi sama keluarga aku. Wow, sambalnya menggoda banget. Nah, ini bisa kalian lihat tekstur dagingnya. Ini lembut banget ya. Yuk, langsung kita cobain daging asap sambal koreknya. Yummy banget nih. Enak banget guys. Pasti kalian yang lagi di rumah pengen order ya. Yuk guys, yang mau order segera order. Mumpung ada promo diskon 20% untuk paket A 3 pack itu hanya Rp123.000 dan ongkir Rp15.000 sejawa. Dan untuk paket B 5 pack harganya Rp195.000 dan free ongkir. Nah, dan ini aku mau masak yang sambal matah.
Oke, kita panaskan minyak, lalu masukkan daging asapnya. Aku mau tambahkan minyak sedikit lagi ya, biar kayak chili oil gitu. Buat kalian yang gak suka minyak berlebih, kalian bisa masak dengan minyak yang sedikit aja ya, jangan terlalu banyak. Oke, setelah itu kita masukkan sambal matahnya dan kemudian diaduk. Ini sengaja ya, aku masaknya agak lama, agak kering juga daging asapnya. Wow, ini dia. Sei sapi Nesia sambal mata. Mau bisa kalian lihat dagingnya. Sambalnya. Ini sengaja aku buat kayak chili oil gitu ya, karena aku suka banget kayak chili oil gitu, banyak minyak. Oke, siap kita nikmati. Let's go. Cabenya. Ayo kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Nah guys, ini saya sapi yang baby cumi ya, sambal baby cumi. Kalian lihat tuh sambalnya. Cuk, cuk, cuk.
Enak banget. Nah, buat kalian yang mau order, langsung aja cari Instagramnya Sapinesia Indonesia. Kalian bisa langsung klik link yang ada di bio Instagramnya, dan kalian langsung bisa terhubung ke WhatsApp adminnya. Nah, dan aku juga bakal cantumin link Instagramnya dan WhatsApp adminnya di deskripsi video aku, agar kalian gampang buat ordernya. Nah, buat kalian yang belum paham banget cara ordernya, aku bakal buat video tutorialnya di video YouTube aku selanjutnya. Oke, sampai sini dulu ya unboxing dan review dari aku. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share. Komen juga ya untuk requestan kalian. See you next video!